الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله bersyukur kita kepada Allah. Allah bagi kepada kita satu memori rasa nak mari solat jemaah di masjid, lepas tu tak balik, rasa nak dengar pula antara sabar untuk insya. Daripada kita keluar rumah tadi, nawai ambil ismail di rumah siap, mari semaya, lepas tu duduk pula, balik lepas isya. Bila kita masuk rumah tu, baru malaikat hendak minta apa kita ni bersurai besar. Alhamdulillah, dan saya terima kasih kepada imam ya, Tok Khotik, Tok Bila dan AJK semua, dan kepada hadirin hadirat antum dan antuna, ikhwan dan akhwat. InsyaAllah sama-sama kita letak hati qal'assam, dengar pesing al-qassam, dengar pesing tawajuh, pesing letak hati nak terima doa. Kalau benda tu mulak oleh Allah Ta'ala, letak perasaan kita rasa boleh terima. InsyaAllah buat sementara waktu insya, kita mari kepada hikmat di sebalik hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana hari ini hari yang kelima, lima Muharram ya, hari ini. Jadi kita puasa senalasa lasa Rabu, insyaAllah puasa Ashura. Jadi baru ini kita puasa Arafah sehari, duduk lebih ke 19 atau 20 hari naik tahun baru satu Muharram. Bila naik tahun baru satu Muharram, puasa pula dua hari Ashura, 9-10 ataupun 10-11. Arafah sehari dua tahun apa dosa, Ashura dua hari setahun apa dosa. Tiga tahun kita dapat ke apa ni dengan tak ada kena kata apa. Nah, lepas tu amla pikau. Nah, selamat tinggal tahun lama 20 hari. Mari tahun baru 10 hari, 30 hari. Inilah cara Islam song thai pikau torak pimai pese Islam. Pese poso raya, poso. Berlain dengan orang lain. Nah, orang lain tu gege kepala deh. Ngamabuklah, ngagapolah. Pimai hak balik sana tempat kita tu, balik sana tu. Allah, kalau dulu pagi esok buat teh seban ke, gida nyapu sapah. Jelek sekali. Banyak menggotu tung yang anamai. Nanti 8 7 ni kosong gain. Wal'ayyazubillah. Itu menuju kehancuran. Ibu bapa, adik kakak, masjid kampung patah, insyaAllah hak mana ada di rumah, letak hati kita pakat dengar insyaAllah. Ataupun ada ikuti live show ni pun sama, insyaAllah. Pertama kali hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahun hijrah ni
Saya ulangi pun tidak salah eh. Kalaulah tahun baru put sesakara nah 2567 ni dah. Tu dia kira di pacau sitatak mati. Besar dengan nama tu dah sitatak. Orang hok buat agama Buddha. Anak raja Nepal. Dia mati. Tahun dia mati. Kalau miladi nah tahun masalah 2024 lah ni dah. Itu tahun miladi tahun beranak Nabi Isa. Bukan satu mukara pun, bukan satu Januari pun. Hari beranak Nabi Isa tu. Nampak? Maria sudah beranak ke Nabi Isa, lapar. Allah suruh gonyoh, apa suruh kocok, suruh gonyoh dengan belakang pokok tamar, buah tamar luruh. Makna apa? Musim panas. 1 Januari, 1 Mekara, musim sejuk. Kesemua ni complom yang panggil. Ibu bapa yang saya hormati, okey. Kalau tahun Buza, si tak mati. Kalau tahun Kristian, Nabi Isa beranak. Padahal Nabi Isa Islam lah. Saya jawabkan, Nabi Isa pun Nabi kita lah. Itu kena faham tu. Nabi Rasul tu hak kita belaka. Tapi hak Muhammad SAW, hak kita dan kita kena ikut. Lama kata Nabi Musa bukan Nabi kita, Nabi Fuad Yahudi. Isa Kristian bukan kita. Lah. Jangan lagu tu. Salah akidah. Nabi Rasul hak kita belaka. Cuma hak kita dan kena ikut Nabi SAW. Pasal hak lain tu cancel Nabi dah. Kepada hijrah kita. Jadi Islam bukan tahu Nabi Muhammad mati, bukan tahu Nabi Muhammad beranak. Tak. Bukan. Ialah kira tahu hijrah. Kira kalau kira pesaing mayak terbujur, mati. Kalau kira hak beranak, duk kuang-kuang. Duk berlaku Islam. Bijak Sayyidina Umar. Eh? Dia ambil tahun hijrah. Tahun hak Nabi tak boleh nak duk Mekah. Kena gusta lagi cari tempat lain iaitu Madinah. Makna tahun hijrah Islam ni tahun pesen hidup, pesen bergerak, pesen umur 53 ngakak naik bukit Sur. Fak itu masa ke Mekah je pasal kan? Bukan Gua Herak, Gua Herak je mana? Tempat timur wahyu. Jabal Sur tempat Nabi nusuk 3 hari tu. Naik malam komi, turun pagi senang. Dengan Abu Bakar. Tahun hijrah Islam pesen hidup. Pesen cergah. 53 umur Nabi masa ni. Terpaksa kena bawa Islam mengakak. Naik Jabal Sur, 3 hari 3 malam duduk sana, turun. Hari pagi senang, pergi ke Madinah terus. Seekor unta, Abu Bakar dia, lepas tu orang tunjuk jalan seorang. Kafir tunjuk jalan ni, nama apa? Abdullah bin Uraiqat. Ataupun Abdullah bin Uraiqit. Qah tu boleh bawah ke boleh atas, sabit pada hadis belakang. Ibu bapa yang saya hormati. Hijrah. Tu cerita hijrah. Tapi apa boleh Nabi kena hijrah? Ini di sebaliknya. Apa boleh Nabi SAW kena hijrah? Kena tak boleh duduk tepat rumah tangga tepat bumi dia beranak. Nabi SAW karuk ke? Tak. Curi hak ke? Tak. Main tinuh? Tak. Tipu orang? Tak. Orang Mekah belum pada ni duk pakak sorga dah. Kata pemimpin Mekah lagi yang kata Muhammad. Kerana tak biasa kecepah.
tak biasa menipu. Nampak? Tak biasa masuk di dalam majlis maksiat. Tak biasa. Majlis minum arak, majlis apa ni, royal kulit, tak ada. Tak ada. Sekali Nabi cita-cita nak pergi tengok. Gi dengan saya, gi siapa jenera tu? Jenera. Kalau pasal kita tengok royal kulit, jenera depan panggung ni. Orang sudah siap nak gerak kulit. Tak ada, tengok juga. Sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang saya hormati. Kalau kita kira apa boleh orang Mekah ni, adik-beradik dengan Nabi belakang, pupu-puyan Nabi. Tapi apa boleh? Siapa kena bunuh Muhammad orang juru? Apa? Ingatlah Nabi Musa karuk kah? Tak juga kan? Tapi apa boleh kena bunuh Musa? Nabi Ibrahim karuk apa? Orang yang karuk, ketua penyambung, ketua apa? Senilai-nilai tak ada apa. Dan itulah orang bawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini pun sama. Nampak dah? Kalau kira mazhab dah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, empat orang kena igat masuk gok belaka dari mana ni? Cuma teruk tak teruk? Imej pergi seorang, hak tak teruk sikit. Hanafi mati legok pasal makan racun. Malik masuk gok juga, gondem buruk belakang. Syafi'i hak tak kena teruk, ingatan ni waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hambali mati. Siapa dok murih ni? Kajian Islam, buku demo ni bawa sunnah. Mazhab pak ni oranglah, orang ni lah orang nak kekalkan akidah kena hak sahih, hak betul. Ulama ramai kau tu dok balik kajian. Cih. Demo ni yang nak ngelik boleh pegang kuasa. Bila boleh pegang kuasa, hak tak serupa dengan dia, semua karut. Ni kena beringat. Kebenar ni akan ulang apa ni, akan ulang kembali. Ibu bapa yang saya hormati. Hagana boleh Nabi Muhammad ni siapa kena tinggal bo ibu pertiwi dia tempat dia beranak? Apa? Muka gapo sangat. Ah di sini bila kita gustai tu panjanglah. Okey. Tapi uang hak besarnya kerana Nabi Muhammad bawa tu hak besar. Kerana Nabi Muhammad bawa Quran ya. Kalau tak bawa Quran okey dah hak. Kita baca dalam sembahyang saat ni waqalu laula nuzzil hadzal Quran ala rajulin minal qaryatain azim. Mereka itu berkata, geng-geng hak dok lawan Nabi orang Mekah tu. Hau apanya? Boleh dok letak Muhammad jadi rasul? Apa boleh tak letak pembesar dua ini negeri? Di Mekah Al-Walidul Mughirah, Abil Walid, pak pada Khalid bin Walid. Hak ni tok guru besar. Mekah kah ni kah Nabi dok berdakwah ni? Mekah dang kalam syair, kalam patung Arab. Sabit Quran mari mengatasi syair. Tengok kadang-kadang banyak surah pesim patung. Wadduha ha wallaili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Patung tak ada. Kita dengar sepuluh patung. Nampak? Ia nak mengatasi kalam syair. Okey. Wa qalu laula nuzila hadzal Quran ala rajulin min al qaryatayn azim. Apa gak Tuhan tak letak orang jadi rasul ni di antara dua negeri besar ni, pembesar ni, orang tok guru ni. Satu Mekah, tok guru besar seorang Al-Walid.
Yang kedua di apa? Taif. Urwah ibnu Saqif. Duk kedai benda tu. Dia meni pakai logik otak dia. Kalau Allah turun, orang kalau Allah lantik mana tok guru baba di Taif ke atau baba di Mekah ni ke? Orang lain ni. Nah, habis masalah. Orang tak kelahi, orang pakai terus habis. Ha, yang pakai otak dia. Allah jawabkan macam mana? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Hey, nganu nak mana-mana duk bagi-bagi rahmat Tuhan. Ya nak uri siapa? Ya beri ya. Duk berkata apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya. Warfa'na ba'dan fa'ku ba'dan darjat. Hey, aku bagi. Aku orang juga bagi qasamnahum. Aku orang juga bagi di antara kamu. Di antara mereka itu, hak ni sesak, hak ni kaya, hak ni senang, hak ni susah. Tak ada. Hak ni sakit, hak ni segar. Benda ni memboleh caya kata Allah. Hawa apa aku letak Muhammad mumin nak bagi pandai-pandai bagi-bagi? Benda hak pesis sesak, kaya, susah, senang, aku juga bagi, memboleh terima. Nampak tak? Apa hak Rasulullah Muhammad ni mungkin kena pakai utuh otakmu? Mun nak pandai apa? Lagu tu lah. Allahu Rabbi Karim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ha. Tak boleh turun. Allah lantik Nabi Muhammad bin Abdullah jadi rasul. Demo tak boleh timu. Kalau hak pesing wis susah senih apa sesak kaya boleh terima kata dari Allah. Kalau tanya langit bumi Allah, tanya bukit buka air hujan turun langit Allah. Hau apa yang dia sakit hati ke Allah Taala letak Muhammad jadi rasul? Ikut dia lah. Mu nak pandai-pandai bagi rahmat apa? Rahmat sebab letak Nabi Muhammad jadi rasul sebagai rahmat tu. Allah, ibu bapa yang saya hormati. Ingatlah. Apa boleh orang Mekah jadi payah nak diterima sangat? Ya? Payah. Padahal tak ada payah apa sekali. Nah, terima mudah-mudah je. Apa? Wah, bukan sekadar tu. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ. Dia usaha orang yang menetai rasul, orang menetai nabi tu, supaya orang yang menetai orang bawa sunnah. Kerja yang apa? Dia ambil benda-benda hak nabi dok bawa, dia tepek. Benda jahat. We orang pakak tengok kata Muhammad ni jahat. Jangan siapa turut. Nampak? Liudhidu bihil haqqa. Ini kena tepek. Tak nampak benda-benda hak Nabi Muhammad duk bawa. Dia tepek dengan apa kalau zaman Nabi? Kalau tak tepek dengan hak ni, sutik Mekah kan turut Muhammad. Saman cun tamada. Kalau bahasa kita ngaji usul dakwah yang panggil jumhurun nas. Kita kena ngaji katik ni. Kurikulum dakwah. Nah, dia ada usul dakwah. Jumhurun nas pangkat zaman contoh bandar nanti nak turut orang. Wah ni buat mudah. Tapi pembesar 2-3 orang tu, Abu Abi tu. Tu. Abu Jahat dah. Abu Talib, Abi Lahab ni. Buat maaf, Abu Talib dah nah. Abu Jahat, Abu Sufyan, Abu Lahab. Nah, buat ni. Buat hakdan bagi depan. Abil Walid ni. Nak buat lah mana, jangan we orang ikut Muhammad. Jangan we orang masuk dekat Muhammad. Jangan we orang dengar Muhammad. Nak buat lah mana? Tu wang pen tu. Liudhidu bilhaq tu. Wang pen dia ni sama-sama. Wa yujadilu alladhina kafaru bilbatin. Orang yang menentang Muhammad ni, sentiasa ada usaha, ambil benda batin, mari tepat.
Kerana nak we hilang, nak we tak nampak benar-benar hak Nabi Muhammad duk bawa. Masa Nabi Muhammad dia tuduh dengan apa? Tok tukar sihir, masuk dekat kena buat kena mungkelik sat pernah. Orang kena sihir, Nabi Muhammad orang kena buat kena kecek mumbu ikut sihir. Gila. Kalam syair, hak Nabi mimpi semalam, macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan orang zaman ni ikut Muhammad. Lah ni ada dah lah ni. Ada dah. Ada sangat lah ni ni. Nampak orang nak hajak manusia turut sunnah turut Nabi ni buat Wahabi. Butah atas putih dia sini. Payah. Kita nak hajak semaya supaya Nabi, Nabi tak ada sapu muka. Tak sapu sapulah, sapu apa muka Nabi tak sapu. Nabi tak ada baca usalli, tak usah baca lah. Payah kan untuk Nabi ni. Itu Nabi payah sangat kan? Paling mudah. Agama Islam lah agama paling mudah. Tak ada dia kena rekoh semula. Kalau agama Hindu bukan main lah. Lembu. Anak lembu. Cucu lembu. Cicit lembu. Habis jadi tu lah. Payah. Ngigar semalam ke apa. Kena main dia buat semula. Agama bukan dari Allah. Malah. Malah mengekoh lah. Islam dah. Agama Islam agama paling mudah. Tengok Nabi buat, kita buat. Nabi tinggal, terus buat. Gino pakai nak kelahiran Nabi tak buat, kita pakai nak buat. Gino jadilah tu. Nanti kita pergi ayat dia ni. Selalu learning berkewajipan atas kita ngaji sunnah, lepas tu kena sebar, kena royak pada manusia. Demo tak kena murih, nak amon nak royak ya, tak saya turut sudah. Amon nak kosena ya, amon nak juga jadi postman, buruh perseni ya, nak hantar ayat Allah, sunnah Nabi dalam khutbah, dalam ngajar, dalam gapa, dalam kedai kopi, kita pergi kecek kedai kopi. Demo tak kena murih, nak royak ya. Nak dengar saya dengar sudah. Ni siapa kena royak tak boleh. Nak royak tak boleh. Hui, orang tak rasa dengar lah mana dia bawa. Maya cilah tu pada. Ini image pergi kena masuk gok. Ibn Malik masuk gok. Hanafi mati lagi. Hambali mati. Demo pak orang tu kalau ada lah ni. Wah, pergi. Anak murid ramah tapi kerja edok dengan demo. Pasal tu masuk go. Tak dembel sekolah ni lagi masa demo tu. Bolpah yang mati tu, kebaikan tu, mari-mari. Puak hak murid dia, ulama orang lain, hak pesen duk balik kerja tu, semua mati orang tak sebut sekolah ni. Ibu bapa yang saya hormati. Tengok apa boleh orang Mekah tak boleh turut Nabi? Mungkin saja tak boleh turut. Caci maki hamu. Siapa nak bunuh? Satu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afalam yadabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwali. 98 surah Al-Mu'minun. Ada 2-3 ayat sini. Allah tanya, mung dok tolih turut Muhammad ni. Kalau pesan kita, apakah kamu tak perhati hak Muhammad dok baca? Apakah mu tak mikir dulu, mu tak dengar, wi cerak, mu tak tadabbur dulu? Al-qaulu al-qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Muhammad royak tu mu dengar, lepas tu mu mikir. Benar-benar ni deh, walaupun kita tak leh tak tahu nah apa, kita boleh beza dah jiwa-jiwa ni. Oh, lagu ni benar ni. Lagu ni kena ni. Kau orang mati susah sedih, nanti-nanti kena buat makan pula malam-malam, kena jamu tutup lebar mari. Kena ke lah tu. Tak kena. Nampak sikit, nampak dah. Nampak? Nak tutup lebar sedap ni. Mana gula daging, mana
Ike gorang. Wak lagu ni baru puas hati. Ha, puas hati demo. Kawih yang susah. Benda kebaikan ni dia. Walaupun kita tak ingat nah, tak ingat dalil. Tapi gi wak tiga jakau nampak. Nampak. Kerana nas tu ada jelas. Dan otak tu wak nampak molek. Benda kebaikan. Orang isyak apa? Otak. Oh, tak boleh kiri, busuk ni. Nah, pas penyakit pula. Kacau isyak apa? Tak kena ni. Oh, bagi tengok hadis sungguh. Tak kena sungguh. Tak kena sungguh. Okey. Hey. Demo ni. Hak Muhammad baca pak tolak teruh. Pakai katuk telinga tak usah dengar. Ni puak ana, ni puak sijik patah. Tak kena dengar. Mereka mana ni? Dia kata, berih. Duduk dengar apa nama situ. Lah, tak boleh. Jamin Mekah dulu ni Allah Ta'ala tanya ni. Afalam yadabbarul qaul? Apakah kamu tidak tadabbur dulu akan perkataan hak Muhammad nak sapa kamu? Dengar, wicirak. Dengar sendiri. Jangan nak pakai buah orang. Am. Ja'ahum ma lam ya'ti aba'akum ahumul awwali atau hak Muhammad dok bawa tu tak serupa dengan ajaran hak mu dok bawa tu nenek moyang mu dulu boleh mu tak boleh turun aku tu oh hak ning senok belaka ni kerana Quran ya hidup sampai kiamat perangan ni ada lagi sampai kiamat ni boleh mu tak boleh ikut Muhammad dah. Hak ajaran yang di atas yang dibawa oleh Muhammad sapa kemung tu tak serupa dengan hamu nak buat turut nenek moyang dulu. Makna kalau hak Muhammad bawa serupa dengan hak nenek moyang mu bawa, mu boleh ikut. Oh kalau gitu agama nenek moyang. Macam Allahu Rabbi Karim. Deras sangat ni suara ni. Ai. Gendong masa kering ni. Tak apa tau kan kita ada kali. Ni. Ada tak perangai ni lah ni? Masih hidup segar mewangi. Dengar ni. Dengar, saya tak nak tuju orang hadut lesen saja. Semua ni. Live shot lah. Okey. Rap lagi. Kau tak percaya lagi balik surah Al-Mu'minun ni 18 hingga seterusnya. Saya nak baca dua ayat lagi ni. Quran yang nak bagi orang lah. Quran nak bagi manusia. Satu dua tu, oh, tak boleh pergi ngaji sejak patah. Kata kau orang sama. Ha, nak kata siapa yang Quran? Nak kata kelembu? Tak ada. Ya ayuhal bagar. Ada. Tak ada. Ya nas, ya ladzina amanu, orang belakang tu. Ayat yang kedua. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Allah ni 99. Atau mu tak kenal ke rasul Muhammad tu? Boleh mu dak munkirun, boleh mu dak lawan dia? Mu tak kenal Muhammad ke? Oi. Untuk kenal Muhammad. Orang Mekah kenal. Kenal ajak ni malam beranak lagi dah. Adik-beradik demo pula. Hadak tu dak tak leh turun ke mano? Tekah dia budak-budak kah dia wairum mencaya belaka ikut je royak. Bo dia mai baca ayat Quran dari Allah, tak caya kata dia baca dari Allah. Kalau turut-turut fikir Nabi Muhammad tu yang kata tak pandai baca, tak pandai nulis, tak pandai nak mengekah. Bah, dia nak mengekah sendiri macam mana? Dia tak pandai. Nabi Muhammad ni kotak kosong. Semua tu yuha, wahyu masuk. Tanya apa dia tak jawab, kalau tu yang tak tahu tu. Dia ada di Allah laka Nabi Muhammad ni. Kecil, pesan mudah-mudah nampak. Ibu bapa yang saya hormati. Tu Nabi dulu. Kalau lah ni kenal tak rasul?
Mundak boleh lawan Nabi, lawan sunnah. Mundak kena Nabi Muhammad ke? Tak kena tak boleh jadi. Buat molok bukan bulan molok dah lah ni. Bulan tak molok pun buat. Kasih ke Nabi, kasih. Oh, kasih ke mana pasal lawan. Tak lawan kan Nabi tak buat, kita nak buat. Tahu belakang sejarah. Siapa lebih kasih pada Nabi SAW? Abu Bakar, pisik suruh dah. Tak ada uang ni. Mu tak kena kan benda ni? Hai kasar. Kena, ha kena kena lawan. Fahum lahu munkirun. Mungkin tak lawan apa? Allah. Eh, kasih ni kalau kita nak main fine dulu. Dia sebut nama Minah itu. Minah, kasih, Minah, kasih, Minah. Gila? Tak. Kita nak pergi bakar Minah besar. Konfak nak. Maju selah, luas lah. Dalil kata kita kasih. Cari beli sungguh. Kasih ni dia jawab dengan perbuatan. Mulut ni dia boleh bahau. Tapi hati dia pertikamnya tu baik pada perbuatan. Mulut ni boleh belah dua. Hati mulut kan patut perbuatan kan kan ketam. Kan ketam ni mari di hati. Mulut boleh manis masing-masing statulah. Caya berapa? Muslim muslimat rahmakumullah. Ada satu lagi. Yaquluna bihi am yaquluna bihi jinnah. Mung kata Muhammad gila ke? Boleh mutalih turut eh? Mung nyindak boh Muhammad orang gila. Ah sudah hijau. Muhammad gila. Ai. Kita ngaji dalam i'tikaf dulu deh. Ilmu i'tikaf lekat weh. Ngaji lah i'tikaf lekat 20 tahun dulu. Satu hari puak pembesar, puak ketua-ketua tu pasal Muhammad ni lari tak reti. Lari tak reti, nyanyi tak reti, nyuak tak padu, nyebawa yang kera dia tu tak kira. Orang dakwah kena buat kena apa? Kena kerahkan kata besi benar-benar ni. Nah, lagi tak reti. Hari tu buat putusan, kita kena hantar tok guru kita Abil Walid pergi jumpa dengan Muhammad. Pergi perebah pasal bahas lah. Kerana Abil Walid orang besar, orang pembesar tok guru dalam Mekah. Kaya, anak cucu ramai, uta banyak, terpengaruh tu Abil Walid. Alain dia kena? Abil Walid ni alain tengah mana dah? Ingat? Siapa gerti, jing bersyair walik gerti. Kedai bayar tak kedai bayar. Jing bersyair walik gerti. Kedai bayar sungguh. Fak ni wak putus set. Baba, kena pergi jumpa dengan Muhammad lah. Nampak? Orang duk kau terkesok banyak ni. Kita tak nak usik. Usik kita gila. Pergi masuk juga. Usik kata Muhammad kena sahih. Tak, tak. Orang, pak orang kalau dengar Muhammad ni, sah dah. Kita ingat kita budak-budak. Kalau gini berat, oh, jangan duk pergi make ahmad ya ke Allah berat. Oh. Buasa nak pergi pula. Pesah tu, pesah. Wal'ayazubillah min zalik. Okey, walaik pergi. Jumpa dengan Nabi. Muhammad. Mung dengan pak mung siapa lebih baik? Oi. Ya mai kot tu. Ya nak nah mana tanya lagu tu. Nabi dah dia. Mung dengan tok cem siapa lebih baik? Ah tok cem Nabi pun kafir mati dah. Pak Nabi pun mati tak ada nguncak mung gua Nabi tak ada mari lagi. Mung dengan Abu Talib siapa lebih baik? Nabi dia. Dia. Habis dah mung. Ha, ni cara
cara kena buat wela ha kecek 10 minit sok eh. Kita gedak wah tok siap lah tu kau. Nah. Pomi wela sak 10 nanti dai mai. Ah dai na yom. Ah. Ah tak kecek. Patu kita 10 dia 10. Baru dia tak balah lagu tu. Okey. Nabi kata habis dah. Habis. Dengan aku pula. Nabi baca surah ke apa? Fussilat. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita tengok sebab menuzul tu. Jumpa. Cerita ni. Bawa Nabi baca Hamim sampai ayat yang ke-13. Ya, ayat yang ke-13 maksud ke apa? Kalau mung duk lawe aku duk bawa ni, aku takut Allah tu azab supaya kau Ad dan Samud. Kau Ad Sibhamid tinggi lah. Semut Sibhamid tinggi. Hacur lebur. Munduk lawe aku, aku takut tawa tu azab seperti tu. Abi Walid tu urusan dengan Nabi kata gitu. Tak tangih di mulut dia, isyarat suruh Nabi berhenti. Padah-padah. Ada hadis mengatakan letak tangih dia di mulut Nabi. Muhammad cukup. Padah-padah. Tue tak kena, lawe tak caya, tapi hak Muhammad kata ya jadi. Tu suruh piti pandai Muhammad. Ha, kape mulut hati ah aku dengan Muhammad aku tak leh gini. Ha. Dia kata jadi benda tu. Apa? Sudah klik. Temu dengan hak puak grebe hak duk di rumah tu. Lah nak apa? Ni saya ayat maksud dah. Lama lagi cari dalam hadis lah mana babo gege pula. Lah ana apa? Abi Walid jawab. Pakak antu dengar ni tok-tok ni, tok-tok kedai bagi depan. Ish. Munduk kata Muhammad gila. Bukan gila, orang gila bukanlah tu. Muhammad, mun kata Muhammad ni orang kena sihir. Bukan. Kecek molek. Orang saya ni kecek muam kemaya rata deh. Orang nak kenak deh. So Malaysia panggil santau. Mung dok kata Muhammad dok hok dok haya dok wayak hari-hari tu kalam syair. Bukan kalam syair. Aku orang alim syair dari kalangan orang Mekah. Kalau Muhammad baca bukan kalam syair. Kalau Muhammad baca, dengar masuk dalam telinga, jerak masuk dalam jiwa. Manis, halawa, manis perkataan Muhammad. Maksudnya mendalam. Kamu kata tu Muhammad mengekau. Bukan. Budak ni tak pandai baca pun. Abu Abi ni, ha. Siap babo kita. Gi. Pandai aku suruh gi. Sek lah boh. Kesok jarum gelik. Siap. Panualan ni. Sejarah kata, puak gedebek ni kurung untuk guru lah umur. Mu jangan tubik 3 hari, 4 hari. Kerana kalau babo tubik, kecek dengan orang, kena buah Muhammad saat ni selalu dah. Haa, ni. Ni bukti kebenaran. Puan Muhammad pakai doa apa siup pun lekat pahit dah. Bukan. Kerana Muhammad bawa ke apa? 3. Tadi hari Jumaat baca surah Jumaat. Eh? Yaslu alaihim ayatina wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. 3 fungsi, 3 wakar isi dakwah Nabi. Kalau kita belajar usul dakwah, ya ada da'i, ada mad'u, ada maudu'un dakwah, ada asalibu dakwah. Muhammad kerja 3. Ayat ni ada surah Baqarah, hak Ibrahim doa. Masa duk, masa bina apa ni bandar Mekah. Ada ada surah Jumaat. Hak nu Ibrahim doa Mekah we mung bangkitlah Mekah daripada kalangan orang Arab Mekah ni seorang rasul yang selalu yatlu baca ayat kami, baca ayat Quran.
Yang kedua, yang rasa ni kerja yang kedua, ya waizakihim, membersihkan akidah daripada pegangnya karuk-maruk, khurafat, tatayur, siaswe dan sebagainya. Ibrahim doa beribu tahun baru surah Jumaat mari turun. Nampak? Cerita doa masa bina Kaabah. Nampak? Yang ketiga, yu'allimuhumul kitabul hikmah. Kerja Nabi mengajar manusia Al-Quran dan Sunnah. Tiga ni haiter. Basuh manusia nak cuci. Bukan dulu, sekarang pun sama. Laksud ambil lah laksud mana tinggi langit pun, kalau lari pada tiga laksud ni, tak boleh ukar masalah masyarakat. Kerana wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mung dulu sentiasa duduk dalam kesesatan yang jelas. Nyata. Tapi bila Muhammad mari Mekah, bawa yatslu. Bawa apa yatslu? Sentiasa baca. Yatslu alaihim ayatina. Sentiasa baca ayat kami. Apa ayat Al-Quran? Kerja ni kerja siapa ni? Nabi Muhammad tak ada dah. Kita ni. Ah, ni masjid Batal, masya Allah. Lepas maya ada baca ta'lim tafsir. Eh, alhamdulillah. Masjid lain buat katalah. Beli Pipin Rahman tu. Hak Malaysia ada sign kata betul semua Pipin Rahman ni. Lah ni ada ni satu manusia yang Pipin Rahman salah. Ya kalau ada arah lah. Setan ni pandai. Pipin Rahman tu berapa tafsir-tafsir rojok ke dia bagi kita baca babi ni. Bukan dia pakai otak kepala dia. Pipin Rahman tu betul. Tapi ada salah, kita kena baik lain, kena buat lain. Kalau Nurul Ihsan tu betul. Hak tu tu jomo. Ha. Tiga ni yatslu, sentiasa baca yuzakihim, sentiasa sama-sama beki cak, beki hati, beki jiwa, bersihkan jiwa, usaha membersihkan jiwa daripada pegangnya karuk maruk macam apa. Yang ketiga, usaha mengajar manusia Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tilik dia, kalau kita majlis pondok dia, tiga ni yaslu yuzaki yuallimu fa'am dhari' belaka. Fa'am dhari' ni makna perbuatan yang sama-sama. Bukan buat sekali berhenti 10 hari dah. Buat sama. Ayat dakwah ni banyak ayat fa'in lah. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Hei orang nak selimut. Nabi dulu klik malam tu selimut dah. Tak apa, lah ni, hei buat itah dah moyok-moyok. Sebab selimut ni. Kau bangun. Fa'anzir, gi dakwah, gi beri peringatan. Bangun, gi kedai kopi pagi-pagi, waktu baik, pesan ni. Tak salah pun untuk kedai kopi. Isi kita buat. Ha ni. Allahu Rabbi ya Karim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dia balah ni. Allah. Okey. Satu, apakah mu tidak tadabbur dia nak perkata Muhammad dak siapa boleh mentolak terus? Fikirlah dulu. Atau hak Muhammad dak bawa tak serupa dengan ajaran nenek moyangmu dulu. Boleh mu tak leh turuk? Jelah belaka ni. Atau mu tak kenal Muhammad? Boleh mu lawan? Atau mu kata dia tu gila? Hai. Tengok Allah tolong jawab. Bal semua tu hak sungguh tinya, hak sungguh tinya ja'ahum bil haqqi, benar-benar siapa dah kepada demo, wa aksaruhum lil haqqi karihun. Banyak demo tak kena pada benar-benar.
Muluk ya, benar-benar, benar-benar. Boleh baca nah, baca dalil, nama kitab ke apa, cukup siap. Meh. Mano. Tafsirlah lain lah tu. Pula dah. Lah ni kita nak ikut tip belakang. Dah kan ni dah? Jangan lupa lah, jangan tengok TikTok saja. Tengok YouTube. Learning, alhamdulillah. Learning sosial ni berkesan. Orang dengar, orang kampung kita dah ni. Orang kampung jemur nanti nak turun aja. Dak tapai dia ketua ni. Dak tapai dia orang depan. Buat ada learning dia tak ada tapai. Dia tengok sendiri. Bahaya manusia ni sancak tayan dia sebenar nak bebas tak si we orang duduk tekan kepala dia. Kalau kereta dunia ikut kita nak pakai kereta apa jiho tak ada siapa murih apa kenapa? Triton ke? Pajero ke? Fortuner ke? Lagi tak ada. Tapi apa benda akhirat boleh jangan lagu tu jangan saya menyuruh pada pemimpin, pada ketua, pada tok-tok jangan duduk jajah otak manusia. Kalau kita perangai lagu ni tidaklah tak buka Fir'aun dulu. Fir'aun yang ambil apa apa? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Wahai manusia takut, wahai manusia bodoh, wahai manusia sepek. Kumkrong otak ya, jangan pergi ke lain. Fa'ata'uh baru manusia taat kamu. Tu Fir'aun. Kita bebas. Hajar manusia wei cerdik. Hajar manusia wi pandam doa lepas maya. Hajar manusia wi ada kebebasan dalam mikir. Jangan hawa demo jadi anak murid kita ke? Morning. Saya tak benar lah kalau pergi ngaji yang tak suka dengan ni. Pergi mutah laut dulu. Tu kacau. Jajah agama orang panggil. IMHPI Tok Guru beratuh ke? Dengan Imam Malik Tok Guru dia. IMHPI jatuh. Imam Yatin dia jatuh. Malik tak jatuh. Hambali anak murid IMHPI. Hambali tak jatuh. Imam Yatin dia jatuh. IMHPI jatuh. Pada raka kan orang ni? Tak apa? Tak reba ke? Tak apa? Kita ada maksudnya mana? Budak ngaji kita, tak supaya kita. Bukan. Tak reba dunia akhirat. Bukan pagar tak ada. Paku karat hak neci tu. Peng tengah tukar hak 5 kilo. Cuk. Cokeh kepala kepala tukar tak naik dah. Wal a'yaz billah min zalik. Allahu rabbi karim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu Rabbi Karim. Matu buku hak besar sekali. Benar-benar mari dah. Nabi Muhammad dakwa cerak dah benar-benar. Tolak. Hak sungguh tak kena kali pada benar-benar. Tak ada nak kali pada benar. Dalam hak balik wak benar ni dah. Baca nah ni nombor kita. Lah ni dah bah. Kitab apa? Ngaji tak? Pukul 9 malam apa pukul 10 Wan Syukri ngaji kita ibadah kita ha Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kage ha buat kita pakak duk kata kita turuk akidah Asy'ariyah ha mai dengar diri ha Asy'ari kage sendiri kita ni. Tapi orang hak tak kena benar-benar menang ke apa? Ia kata ke apa? Oh, hak ni hak pelong. Hak ni hak pelong. Pah mana hotel? Ya ada hak pelong, ada hotel dah. Boleh kita mari padu. Mana hotel? Hotel tak tahu nak ke Yaman tu. Pah, hak ni hotel dah ni. Ni, dah nak ayat orang tak saya terima benar-benar ni. Ya boleh tak Allah boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-ibana ha ime Asy'ari kaya dekat nak mati dah. Nak ayat aku dulu lain-lain.
patulah, patu aku kelik pada sunnah, kelik pada salafi. Habis. Dah nak tua Imam Abu Salalah Al-Asy'ari sungguh, ha, baca kitab dia. Asal nak percaya orang lain kau ya. Hak ya kare sendiri ando. Napa? Ha. Pukul 9 sampai pukul 10 malam. Buka. Ustaz Wan Syukri. Wan Ismail Ad-Dumyat Al-Fatani pun Rumi boleh. Ya, Arab boleh. Sud. Ngaji. Alhamdulillah. Pak mana ni weh? Okey, sebagai serup dah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh duduk Mekah. Kena hijrah. Ni tahun hijrah ni. Nah, tahun hijrah ni. Apa? Kerana Nabi duduk bawa 1, 2, 3 surah ayat sana. Buku boleh orang tak boleh terima Nabi Muhammad bawa. Ha ni, ayat 67, 68, 69 dan 70 surah Al-Mu'minun. Ha, siapa ada tafsir klik tengok. Ada lagi bawah tu, tapi hak tu pun padah dah. Nah, insya-Allah. Dan yang kedua, tahun buza kira pimai dia sita tak mati pari ini pan tahun Kristian kira Isa beranak, tahun Islam kira Nabi Muhammad tengah nak mengakak naik bukit bawa Islam, orang nak orang pakai hamak nak bunuh, nak duduk Mekah tak boleh, kena pergi ke Madinah. Tu hijrah. Nampak? Allah. Dan hijrah yang terakhir sekali nak bawa juga sikit. Kita pakai hijrah lah pergi perangai kita. Nah. Allah tidak ubah nasib sesuatu kaum melainkan kita sendiri ubah ma fi anfusihim. Malaikat kita sendiri ubah barang yang di dalam diri mereka itu. Maknanya kita ni kena usaha ubah bagi dalam jiwa. Daripada tak molek kepada molek, daripada lemah, lemah, lemak, lambat, jadi cergah. Ma fi anfusihim tu kena ubah. Bagi hodok dalam jiwa kena ubah. Bertolak ke apa ni tayar musik kata musik kira di enjai dalam gia masuk kata masuk. Nampak? Kena kira ubah sini dulu. Orang panggil konun taghyir, lama dah orang dah faham dah ni konun at-taghyir, satu peraturan untuk nak buat ada perubahan. Ini insyaAllah tahun baru kita ni kita baru semula. Baru ajaran kita dulu ya dok, ya dok peseng orang Melayu kita ni lemah, lemah, lemak, lambat. Apa kalau hendak bucu sejek dok tajak dah selak dok bergaul sebah nunu tak kecek dengan orang ha hok ni hok ju apa hok tu nak jadi tok imej ka boh siap. Ya kena orang cergah. Nabi Muhammad cergah. Nampak dah? Ha, jadi dah pukul 8 dah. InsyaAllah. Ibu bapa yang saya hormati, sama ada ada di masjid ni ataupun ada ikuti live show, InsyaAllah tahun baru kita ni InsyaAllah hari Senin Selasa ataupun Selasa Rabu ni orang nak sapa ni. Hari ni tempat apa ni? Antisip song ni ni 12 dah ni 12 Karkadan 67 bersama dengan 5 Muharram neh. Dan kita nak puasa, kita nak puasa hari Senin Lasa ataupun Lasa Rabu ni hak depan ni puasa apa? Asyura. Sunnah puasa Asyura ni lah anak. Sunnah puasa Asyura Nabi latih sahabat seorang berkuda pergi lorang ke lorang. Siapa tak makan lagi jangan makan. Siapa makan dah berhenti pakak puasa belaka. Sunat ko sana.
sunak war-warkan Aslam Bani Aqwa Bani Aslam, tak silap saya nama hak Nabi Hatta tu, puasa Ashura ni. Demon Syiah di Iran ke dah pihak tubuh ni baru hari berdarah tu, itu agama Syiah. Kita Islam sunat puasa, insyaAllah. Itulah saja untuk malam ini. Saya minta maaf terkasar, tersalah, silap. Nah, patu hak mana dengar ni, tolong-tolong tanya orang lain katik, takut saya silap. Nah, insyaAllah. Itulah untuk malam ini, apa yang kita dapat dengar. Semoga kita dapat boleh ambil iktibar di sebaliknya hijratul Rasul. InsyaAllah kita pakat hijrah hidup kita daripada terbaik kepada baik, insyaAllah. Itu saja, wallahu alam. Astaghfirullahalazim li wa lakum, afu wa amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.